kita aja guys di Jepang belinya produk-produk Indonesia. Jadi teman-teman yang di Indonesia harus beli produk-produk Indonesia, dukung ekonomi dalam negeri. Oke guys, setuju sih aja? Yuk, setuju. Yuk guys, sekarang kita belanja dulu, temenin Caco belanja. Oke guys, kita lihat belanjaan Caco buat seminggu itu apaan aja. Kita mau belanja mingguan soalnya guys. Oh, apa ini? Jeruk. 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 Bukan jeruk. Basket ya. Bukan. Ini namanya anggur. Anggur. 1280. Kebetulan hari ini hari Minggu guys, dan sore-sore kan jam 5-an, makanya banyak banget orang, rame banget. Asli rame banget. Rame banget ya Caca ya? Iya. Asli rame banget, orangnya banyak banget. Tapi sayuran di sini seger-seger loh, walaupun agak mahal kan? Agak ya, mahal iya. Agak mahal, tapi seger gitu. Ijo-ijo gitu, masih seger pokoknya, kayak kayak bocah kelas, apa? Bocah 18 tahun gitu. Ninji manata? Ninji? Ninji ada 1本. 1本 だけ? Ya, ないわ. 全部使っちゃった. Oh, ini sayur-sayuran guys, sayur-sayuran. Ada jahe. Itu jahe. Jeruk nipis ya. Apa nih itu? Letas. Letas. Buat bikin hamburger. Apalagi daun seledri. Seledri. Daun seledri. Tapi ini mahal ya. Mahal itu. Berapaan sih itu? 170. 170. 80 ya? 80 mahal. Ya udah kita beli aja. Ini loh pasti. Manis soalnya. Kayak kamu. Iya dong. Ini ada apa? Cari lagi, cari lagi. Banyak bento guys, bento-bento. Caco, telur mana telur? Ya, telur ya. Telur. Emang agak mahal sih guys makanannya, tapi kualitasnya bagus gitu. Gak ada yang busuk atau yang rusak-rusak, itu gak ada. Pokoknya kualitasnya top, terbaik. Gurita. Apa lagi? Ini nih, telurnya siapa itu? Telurnya kamu. Unagi. Unagi janewa. Uni. Ini kita pernah makan di Hokkaido. Sushi. Sashimi kalau ini, bukan sushi. Ini namanya unagi guys. 2%. Diskon 2% guys. Ini ikan-ikanan guys, ikan tongkol tuh. Ada susu murni, susu murni. Ini ikan yang ada telurnya guys. Ikan? Ya, ada telurnya nih ikan-ikan ini. Ini ikan yang lagi ngehits guys. Soalnya di Jepang tuh jarang, jadi harganya jadi mahal. Namanya sama. Benar nggak sih Caco? Iya. Di Jepang nggak ada kan katanya, susah nyarinya. Iya sekarang kan? Iya. Iya. Jadi harganya mahal. Tuh bentuk ikannya guys. Ini yang di frozen, dibekuin ya. Ada itu, kani, apa? Crabs. Ada tuh Mr. Crabs. Udang, ini kaki-kaki kaninya. Kepiting. Di sini daging-dagingan guys. Ini semuanya roti-rotian guys.
roti. Mana dagingnya, yang mana? Dagingnya beli di sini atau enggak ya gitu. Beli di ini aja, supermarket yang satu lagi lebih murah. Iya, oke. Heeh. Uh-uh. Iya, indah. Iya, satu lagi juga indah kan? Ntar kita kasih lihat aja. Okay. Ini juga roti-rotian ya. Ada telur. Telur di sini 10 biji 200 yen. Tuh, 10 biji guys. Ninji? Mantap naik nih. Portal udah gak ada, beli. Nih guys, bentonya. Ini kalau di atas jam 8 atau jam 9 gitu, ada diskonnya lebih murah. Nah, ini baru sushi guys. Kalau tadi sashimi, ini baru sushi tuh. Ini yang kecil tuh, 300 yen. 800 yen. Bagus-bagus kan kelihatannya, cantik-cantik gitu. Katanya Shacho nyari toge. Ah, dapat, ada toge di sini. Ada togenya di sini. Ada yang lagi beres-beresin. Berapa tuh? Togenya berapa sih, Cok? 3.000. Ah, bukan. 3.000. 30 yen. Rata-rata guys, di supermarket di seluruh Jepang itu di atas jam 8-an biasanya mereka kasih diskon 10%, 20%. Kalau menjelang mereka udah mau tutup, mereka bahkan kasih diskon sampai 50%. Kalau di atas 50% belum pernah lihat sih. Ya paling maksimal kayaknya sih 50% diskonnya. Ya, Syacho, kamu pernah lihat diskon di atas 50% kalau udah malam enggak, gitu? Enggak ada. Paling maksimal separuh kan harganya? Iya, separuh. 50%? Enggak ada kan? Syacho aja lahir di Jepang, gede di Jepang gitu kan, nikah di Jepang. Itu juga belum pernah ketemu diskonnya sampai di atas 50%. Kecuali guys, kecuali kalau baju-baju gitu ya, itu ada. Ada yang sampai 80% juga ada. Kalau makanan kayaknya jarang, apalagi bento kan jarang. Maksimal 50%. Bantu. Tahu. Tahu goreng. Natto, fermentasi kacang kedelai. Kayak lengket-lengket gitu loh. Next time kita coba bikin videonya deh. Sama suka kimchi? Kimchi? Ya ini orang Korea suka banget ya. Aku enggak suka. Iya. Kamu suka? Iya suka, tapi bau. Bau. Besok kerja kan? Nih guys, ini yang di sini, ini asinan semua nih, asinan Jepang yang direndam sama ini pakai cuka dan lain-lain. Ya guys, kita udah kelar belanja sayur-sayurannya sama Shacho. Nih, nggak banyak sih. Kalau cuma buat berdua, daun cukup hijau. Bukan, daun bawang. Daun bawang. Kalau cuman buat berdua itu cukup buat seminggu. Soalnya di weekday itu, hari Senin sampai Jumat, kita kebanyakan makan di luar kan? Iya. Ya, kalau makan siang kan pasti di kantor. Kalau si Acok makannya di perusahaan. Jadi kita belanjanya nggak banyak juga. Ini tadi habis berapa si Acok? Nggak tahu dia, cuman asal pakai kartu kredit gua aja. Ngaco nih, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Bahaya nih anak nih. Ya benar. Ya benar. Ya udah, gue juga nggak tahu soalnya pas bayar gue tinggal. Nah, ini kita belum beli daging nih. Sekarang kita mau pindah ke supermarket lain, kita mau beli daging. Kenapa? Karena yang tempat daging itu ada satu lagi supermarket namanya Hanamasa. Jangan datang ke sini. Ada karat. Ada mobil. Ya, supermarket yang satu lagi namanya Hanamasa, itu lebih murah daging-dagingan itu. Berapa ya? Berapa? Oh, 2.000.
Cuman 2000 yen, murah lah ya. Soalnya kita nggak beli banyak kok, cuman dikit doang. Nah, mungkin ntar pas kita beli daging nih, bisa lebih mahal. Karena pas kita beli daging, biasanya banyak ya. Iya. Beli daging ayam 2 kilo gitu, biasanya gitu. Ya, buat seminggu, dua minggu lah. Yuhu guys, kita udah nyampe di Hanamasa. Niku no Hanamasa. Niku itu daging. Ayo kita masuk guys. Tuh, di sini ada sayuran juga guys, cuman kurang seger kalau dibandingin. Dari Indonesia, ini dari India. Seriusan? Iya. Yang mana dari Indonesia? Indonesia ini kecil. Yang dari India gede? Gede. Tapi harganya juga beda loh. 1 yen beda. Beda 500 yen. Satu gram gimana? Oh. Ini 5 liter, ini 2 liter. Iya juga ya. Yang ini aja apa ya? Tapi ini gede. Gede. Itu kecil. Itu banyak, ini sedikit. Ini lebih mahal, itu lebih murah. Ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Gimana? Gimana Indonesia aja? Oke, Indonesia aja. Kita aja guys di Jepang belinya produk-produk Indonesia. Jadi teman-teman yang di Indonesia harus beli produk-produk Indonesia. Dukung ekonomi dalam negeri, oke guys? Setuju sih aja? Yuk, setuju. Jadi kita beli produk Indonesia. Bukan, Jepang. Hai, Jepang. Apa itu? Ah. Buat Halloween. Ini. Apa bahasa Indonesia kau baca? Labu. Labu. Buat Halloween, tapi itu kecil banget. Ini 180 yen. 180 yen. Ini bisa makan enggak ya? Enggak tahu deh. Next time aja. Ayo pulang. Berat deh. Ayo pulang. Ya guys, Siaco udah beli daging-dagingan juga. Ayo berapa lagi itu habisnya? Berapa ya? Aku getok kamu kalau enggak tahu lo asli lo. Berapa? Berapa ya? 4.000? Aduh, biar gue getok nih orang bener asli. Jadi berapa? 6.400 bukan? Ini? Oh. 6.000? Nyampe gak sih tadi? Oh, lupa juga gue guys. Oh, anjir. 4.400 sama 6.400 gitu, lupa. Pokoknya total itu 6.500-an atau 8.500-an gitu. Lupa gua guys. Kamu juga lupa. Tapi itu apa itu belanja aku. Itu belanjaan mingguan kita guys, gua sama Syaco. Ya pastinya enggak habis dimakan semua juga itu daging-dagingannya. Pasti bahkan sampai minggu depan bakalan ada sisa. Ya 1-2 minggu lah gitu. Oke guys, sampai sini dulu video kita kali ini guys, teman kita. Oh iya, udah menunjukkan diskon. Makasih ya guys ya, udah udah nemenin kita belanja. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Thanks for watching. See you guys again. Bye bye.